Allah, 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 Allah. Nabi SAW ada memberitahu kepada kita dalam sebuah hadis bahawa semua umatku ini akan masuk syurga. Semua akan masuk syurga. Tapi Nabi sebut ada pengecualian. Siapa pengecualian dia? Melainkan mereka yang enggan masuk syurga. Ada orang tak nak masuk syurga. Sahabat pun pelik. Sahabat pun bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah," biar dalam bahasa kita lah kan. Kan? Bahasa kita, kita kata, biar betul. Contoh kan, siapa datang ke masjid, solat 5 waktu, setiap waktu dapat RM1,000,000. Semua akan dapat kecuali yang tak nak datang. Kita akan rasa, biar betul weh. Nak bagi RM1,000,000 datang solat pun, ada orang tak nak. Kita akan terkejut. Itu RM1,000,000. Tapi ini kita sebut tentang syurga. Nabi kata, semua umatku akan masuk syurga. Kecuali yang enggan. Sahabat rasa pelik. Ya Rasulullah, siapa yang tak nak masuk syurga tu? Maka Nabi mengatakan bahawa, mereka yang enggan mengikuti petunjukku. Maksudnya, mereka yang enggan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, apa yang telah diceritakan oleh Allah SWT. Sebab itu ada satu hadis masyhur, fa innaka hadis kitabullah wa khaira hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud sebaik-baik kata adalah kata-kata Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.